I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Generasi milenial. Di era ini kita berkarya. Ada banyak perbedaan, tapi tidak akan terpisahkan. Saat kita disatukan, kita tunjukkan kekuatan.
lapangan. Dengan latihan yang ketat, melampaui diriku sambut hari ini, tirai kesempatan terbuka. Aku kudra menari sendiri, ada hariku nanti jalan pulang. Aku bernyanyi tanpa berpikir, ada hariku hilang percaya diri. Selalu sainganku terlihat seolah bersinar. Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Impian ada di tengah peluh, selalu menunggu agar dia menunjuk. Suatu hari pasti sampai harapan terkabul. Lampu sorot yang ternyata begitu terang, seperti ini bagai malam panjang menjadi fajar bentar. Sudah pasti aku tidak mau kalah dan kakak kelasku, kami ingin buat show diri kami sendiri. Ada hariku menangis seri saat karena ku cedera. Ada hariku sudah menyerah, timbang sekolah beserta latihan. Tapi ku mendengar engkau dari satu tempat. Impian ada di tengah peluh, selalu menunggu agar ia menuntun. Ku tak akan mengkhianati. Setelah air mata, percaya takkan kalah dari air hujan. Semoga doaku menggapai langit cerah. Penuh semangat, mari menari. Penuh semangat, mari menari. Tunjukkan awal, pembangunan. Gerakan seluruh tenaga. Oh, impian ada. Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu yang pakai baterai dimatikan, biarlah kalian yang menjadi lampunya. Yang saya muliakan Ibu Ibunda Al-Mahbubah Al-Karimah Syarifah insyaallah Nyai Hajah Rifatul Mahmudah BA, para adik-adik Asparagus dan keluarga, para pimpinan lembaga yang rawuh, mohon maaf Ustadz Saiful Ansori ada agenda penting di Surabaya sehingga tidak bisa menyaksikan kalian. Insya Allah menyaksikan live streaming dan saya tetap berkomunikasi agar beliau memberikan komentar. Para pimpinan lembaga yang sangat saya muliakan, sebelum tadi saya berusaha menikmati hidangan kalian dari segala aspek. Saya melihat kalian live di depan, saya juga pegang headset untuk melihat hasil live streaming kalian, dan ada beberapa acara yang saya dengarkan dari jauh. Saya ingin menguasai atmosfer hidangan kalian agar penilaian pada malam hari ini lebih komprehensif. Dan saya juga mengamati gerakan media sosial. Jadi nanti akan saya bacakan beberapa yang paling hits via media sosial, itu berarti yang paling banyak diupload oleh para dewan guru. Dan tentu ada beberapa level di menurut netizen atau yang paling disukai netizen, nanti juga akan saya bacakan. Namun saya ingin mendengar sebelum kita memberikan penilaian, saya ingin mengundang
pengarang lagu. Marhalah kalian, Ustadz Erlangga Melodianisti, untuk maju ke kursi yang paling depan. Tepuk tangan semuanya. Tak boleh pulang, juri tamu ini. Dan saya mempersilahkan para tamu, karena ini adalah sifatnya intern, tamu undangan, untuk berkenan meninggalkan lapangan ini karena kita akan menyampaikan evaluasi internal dapur kita agar, dan penilaian agar menjadi pelajaran kita bersama, karena acara ini adalah juga bagian dari pembelajaran di pesantren. Sekali lagi, saya mohon dengan hormat sebelum kita mendengarkan beberapa komentar dari beberapa asatid yang sudah kita mintai pertimbangan, agar nanti memberikan masukan-masukan kepada kalian. Semua asatid sudah menulis, ustadzat juga sudah menulis, nanti juga akan kita mendengarkan bersama-sama sebelum pada akhirnya nanti kami akan memberikan the final result for you all. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Ustazah Hajah Zanuba Alfareni LC yang akan memberikan beberapa catatan beliau. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya memberikan beberapa masukan untuk penampilan anak-anakku semuanya, saya pribadi mengucapkan selamat untuk kalian semuanya. Tepuk tangan. Karena sudah menyelesaikan salah satu tugas penting dalam perjalanan pendidikan kalian di pesantren. Dan MSA ini adalah salah satu agenda besar milik pesantren, dan alhamdulillah kalian telah melaksanakannya dengan sangat luar biasa. Poin penting yang bisa saya ambil dari MSA kali ini, yang pertama, ini adalah MSA yang pertama kalinya menyelesaikan acaranya sebelum jam 12. Ini pastinya sound system, lighting, bapak-bapak seneng juga, karena biasanya jam 1 baru pulang, jam 2 baru pulang. Tapi insya Allah jam 12 sudah beres semua. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, ini ketepatan waktu. Jadi selesainya bisa tepat waktu karena kalian mulainya juga tepat waktu. Kemudian yang ketiga, jadi saya melihat setiap acara itu durasinya tidak terlalu panjang, sehingga kita bisa menikmati dan tidak membosankan. Jadi saya lihat tadi durasinya hanya mungkin 10 menit ya, jadi enggak membuat kita bosan. Malah apalagi ya habis ini, gitu. Terus kemudian tiba-tiba sudah flash mob, kok udah selesai. Sebenarnya pengen ada tampilan lagi, tapi ya sudah, gimana lagi. Ya. Jadi ngurangi, kurang. Ngurangi kalian itu. Tahu ngurangi? Ketagihan, jadi kurang. Mestinya belum selesai kok selesai. Kemudian juga ada hal berbeda juga.
Walaupun tadi saya sudah ngobrol sama ibu tentang kenapa kok anak-anak banyak yang nari ya. Jadi seperti yang sudah kita evaluasi kemarin, jadi mayoritas penampilan itu banyak narinya. Dan saya harapkan di MSA selanjutnya harus ada variasi. Tapi saya bisa menilai ada hal yang lebih ya dari penampilan kalian, adanya variasi. Jadi dalam pikiran saya nari itu yang lemah, gemulai dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalian berusaha untuk menampilkan tarian yang berbeda. Variasinya cukup banyak, ada tari seribu tangan, kemudian ribbon dance dan lain sebagainya. Saya kira itu ide yang menarik dan bagus. Kemudian juga untuk MC, nah ini MC dari tahun-tahun sebelumnya itu gayanya itu awal-awal biasanya kan apa serius ya, nah, tapi saya lihat tadi dari awal sudah mulai santai dari awal. Itu adalah hal yang baru juga dan cukup bagus, tapi sayangnya agak endel itu apa ya bahasa Indonesia-nya? agak centil lah MC-nya, tapi gak apa-apa, itu adalah hal yang baru dan bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Mungkin itu saja dari saya, mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian di akhir nanti. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Farizal atau Ibu mungkin ada, oh ya sama, jadi sehati sama saya Ibu. Oke, monggo Ustaz Farizal. Ya, setelah ini terima kasih, jadi intinya yang disampaikan Ustaz Zanuba tadi benar yang seperti yang saya rasakan itu, kok sudah selesai ya? Jadi mestinya agak panjang dikit gitu, jadi tapi itu justru bagus karena penampilan yang bikin orang penasaran, kemudian tak terasa waktunya dan